Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam hal pengelasan. Di sini saya habis mengelas ini ya. Ini pipa bahannya dari DI atau textile iron ya. Saya pun tak tahu kenapa di sini. Nah, kita lihat teman-teman, ada pecah di sana ya, padahal saya pakainya kawatlas ini LB7018. Ini kawatlas ini memang terkenal ketahanannya ya. Nih, tapi setelah saya pakai di sini ternyata masih ada keretakan ya. Untuk flangnya ini memang besi biasa ini. Tapi solusinya biasa saya terus kasih las double. Kasih las double lagi. Kasih las double baru dia tidak pecah ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita lihat ini saya lasnya sudah dua lapis ya. Di sini kita lihat tiada keretakan lagi. Ini di sini saya bikin short piece ya kan teman-teman. Short piece untuk sambungan pipa PDAM itu. Sambungan pipa air. Nah, ini dia. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.